adab berdoa. Firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah adalah asma husnanya, maka berdoalah dengannya. Itu kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Maka kalau kita nak tengok, kalau nak cerita tentang adab berdoa, satu contoh yang baik adalah kita lihat surah Al-Fatihah yang insya-Allah memang hari-hari kita baca dalam solat kita. Kerana dia secara tidak langsung mengajar kita adab berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah, Tuhan sekian alam. Itu kita memuji Allah, kita bersyukur, kita mengiktiraf Allah dan memujinya dengan sifatnya, iaitu Tuhan sekian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu pujian lagi dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, pemilik hari agama, iaitu pemilik hari kiamat, Tuhan hari kiamat. Kat dunia ni mungkin banyak-banyak Tuhan, banyak-banyak Tuhan yang disembah, tapi di akhirat nanti hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan hari kiamat. Maliki Yaumiddin, itu juga satu pujian, memuji Allah dengan sifatnya, iaitu Tuhan hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Itu juga satu kita bertawassul dengan amalan kita, keazaman kita, bahawa kepada engkau sahaja yang kita sembah. Itu perakuan kita, aku saksi kita. Kita bersaksi bahawa hanya kepada Allah kita sembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Baru datang kita punya permintaan, doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini kita punya isi kita. Tapi sebelum nak sampai kepada isi, kita bagi mukaddimah. Ini kalau nak cerita adab, ini adab dia. Ada mukaddimah. Bagaimana dengan mukaddimah? Bagaimana mukaddimah dia? Iaitu kita dengan kita memuji-muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah berikan nikmat-Mu kepadanya, kepada mereka. Kita perincikan jalan yang kita tengah cerita ni kepada Allah. Kita nak mengatakan yang bahawa ini yang kita nak, jalan yang lurus macam mana, iaitu jalan lurus yang engkau telah berikan nikmat-Mu kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan mereka yang telah dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat, Yahudi, bukan jalan Yahudi, bukan jalan orang Nasrani, seperti mana penjelasan para ulama tafsir. Jadi nak kata itu adalah satu doa. Kalau tidak, kenapa kita kata amin tanpa dia tahu bahawa dia baru berdoa tadi? Tapi malangnya berapa ramai yang tahu bahawa awak dah doa tadi. Ramai yang tak faham, yang tak menghayati surah Al-Fatihah yang dibacakan itu. Pentingnya kita menghayatinya kerana itu adalah doa yang cukup penting. Tapi dalam masa yang sama, dia mengajar kita cara untuk kita nak berdoa. Itu secara umumnya lah.